الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فنفسينا عزكم الله. Telah kita uraikan pada pertemuan yang pertama prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah, dan juga telah kita sampaikan upaya-upaya kebimbingan-bimbingan Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang indah, yang saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, hubungan erat, harmonis di atas bimbingan sunnah. Yang pertama yang saya kita sampaikan ialah Isya'us Salam, menyebarkan salam. Perkara yang kedua yang tadi kita singgung sedikit, namun sekarang perlu kita sampaikan argumentasinya, ialah al-musafahah. Al-musafahah. Musafahah itu ialah jabat tangan. Sedangkan tadi di antara upaya Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang betul-betul indah dengan cara menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin, alangkah indahnya ketika mengucapkan salam itu disertai dengan musafahah, dengan jabat tangan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki perempuan mahram. Jabat tangan ini kaum muslimin rahimakumullah semakin memperkokoh tali persaudaraan, saling memperkokoh hubungan ukhuwah Islamiyah. Ucapan salam yang sudah memunculkan rasa cinta, menunjukkan rasa kasih dan sayang, maka semakin kokoh, semakin kuat dengan jabat tangan tadi. Dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia tegas menyatakan al-musafahatu tazidu fil wuddi. Musafaha, jabat tangan, itu menambah rasa cinta, menambah mawajah. Di satu sisi barakallahu fikum, musafaha ini, jabat tangan ini juga merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu lalu saling bercampur tangan melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Selagi masih jabat tangan, selama itu pula akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kedua belah pihak. Menunjukkan pahala besar yang ada pada al-musafahah. Bisa diriwayatkan oleh al-Imam Al-Tabrani bil Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba, dan
dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. سلوا على صحابة رسول عليه الصلاة والسلام apabila saling bertemu maka saling jabat tangan. Apabila mereka datang dari safar maka saling berpelukan. Mana apa? Nah, maka saya untuk semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di samping ucapan salam menyebarkan salam diiringi dengan jabatan. Salam sambil jabatan. Apalagi lama tidak berjumpa, lama tidak bertemu, datang dari safar, salam jabatan, mu'anaqah, saling berpelukan. Jangan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah, semakin menyatukan hati, saling mencinta, saling mengasihi, saling menghormati, akan hilang semua penyakit-penyakit hati. Hilang permusuhan, hilang rasa benci, dongkol, jengkel, marah, permusuhan, kekangkalan, semua akan hilang. Dengan ini semuanya. Terakhir, salam. Salam al-musafaha. Nah, dengan yang lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam upaya untuk menumbuhkan rasa ukhuwah kalangan kaum muslimin ialah al-hadiah, memberikan hadiah satu sama lain, saling memberi hadiah. Disebutkan oleh para ulama kita, al-hadiyatu laha atharun azimun fi jalbil mahabbah wal mawaddah ilal qalbi. Hadiah itu memiliki pengaruh yang besar untuk mendatangkan mahabbah, rasa cinta, rasa kasih dalam hati. Fahiya tajribul mawaddah wa taslubus sakhimah. Hadiah itu akan mendatangkan rasa cinta dan akan membuang rasa dendam, rasa dengki. Maka disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dengan isnad yang hasan li ghairihi, dengan lafaz katanya Rasulullah SAW, shahadtu فإن الهدية تذهب بالسخيمة. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, sebab hadiah itu bisa menghilangkan kesongkolan hati. Hadiah itu bisa mensirnakan, bisa menghilangkan kesongkolan hati, kebencian dalam hati. Masya Allah. Ini katanya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Hadiah ya. Ini yang saya katakan butuh biaya. Karena hadiah itu tidak gratis, kan gitu ya. Hadiah itu jangan dipandang kecilnya, tetapi dipandang dampak positifnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada kaum wanita muslimah dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau hirsana syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah ada tetangga, sama perempuan, meremehkan rasa remeh memberi hadiah kepada tetangga perempuan yang lain, walaupun kaki kambing. Firsana syah, firsa itu ia semakin keras di kaki kambing. Bukan makhajimnya, kalau makhajim zen. Yang bagian yang tapak kambingnya itu yang hitam itu. Yang untuk dia gunakan berjalan yang keras itu yang tidak ada apa-apanya itu. Walaupun itu.
Tanya Rasul. Yakni barakallahu fikum, jangan menganggap remeh hadiah yang kecil, yang sedikit, yang dianggap remeh, tetapi perhatikan dampak positif dari hadiah tersebut. Yajlibul mawaddah, bisa mendapatkan rasa cinta, rasa kasih. Sekedar bayangkan bagaimana mesranya hubungan tetangga wanita dengan wanita yang lain ketika satu orang muslimah, seorang muslimah mengantarkan sebuah hadiah kepada wanita muslimah yang lain. Nah, istri kita lagi bikin kue. Kira-kira kue apa yang paling enak di Magetan? Kue apa? Bolu. Ya weh. Istri kita bikin kue bolu. Ya, kombinasi. Untuk dimakan sendiri, pokoknya dijual. Kita kasih potong, taruh di sebuah piring, diberikan kepada tetangga sebelah. Bu, ini bu, sedikit dijual bolu buatan saya. Jangan pakai sepotong bolu tadi, kecil, sedikit, murah. Hasilkan yang terlalu positif yang muncul dari hadiah tadi. Kamu mampu memberi hadiah kepada si bulan. Tandanya hati kamu bersih kepada dia. Hati kamu itu tidak ada permusuhan kepadanya. Tidak ada persengketaan dengan dia. Kasih. Diterima. Kamu terima itu hadiah. Tandanya kamu pun juga demikian bersih. Hati kamu dengan yang memberi. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Nanti yang satunya lagi ngasih, oh ini bu, saya habis masak rawon. Oh, iya, Surabaya paling. Masak rawon. Apa rawon itu? Ramad Tuhan ngerti rawon dah. Oh, ngerti. Misalnya, ya. Rawon. Satu mangkok, rawon. Terus, simbol balik satu sama lain saling memberikan yang namanya hadiah. Akan hilang yang namanya kebencian, permusuhan, kebencian. Semua akan hilang. Akan berganti dengan cinta dan kasih sayang. Rapat hubungannya. Sangat rapat. Itu muslimah. Begitu pula yang muslimin. Begitu pula yang muslimin. Kasih hadiah. Kris ini para kelabikun sangat-sangat bermanfaat sekali untuk melembutkan hati seseorang yang punya kebencian kepada kita. Rasul mengatakan fa'inal hadiyat turhibu fisakhimah. Hadiah itu bisa mensirnakan, bisa menghilangkan asakhimah. Atau alam kebencian dalam hati. Kasih hadiah. Kita punya tetangga ini. Tetangga kita ini kolot. Melihat orang kayak kita bencinya luar biasa. Bencici. Gitu ya. Itu sakit lahdi katanya. Bencici. Kongkol. Itu namanya sakit lahdi. Sakit. Sama kita itu. Sama kita ketemu saja tidak mau salam wala, kalam wala, lihat wala, wala syih. Barakallah itu. Tetangga yang semacam ini, barakallah itu. Dilembutkan hatinya. Dilembutkan hatinya. Bukan berarti tatkala engkau melembutkan hati itu, jatuh amarahmu. Tidak. Justru kamu mulia dengan itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, assalamualaikum, sebarkan salam. Kemudian, assalamualaikum, Pak. Biar aja. Biar aja. Kamu jangan marah. Kamu jangan jongkok. Kamu jangan merasa sakit hati. Biasa. Oke. Ketemu lagi. Assalamualaikum, Pak. Teruskan lagi. Kamu lagi naik sepeda motor. Sini ke begitu. Assalamualaikum, Pak. Tenang aja, terus begitu. Ketemu salam lagi, ketemu salam lagi, ketemu salam lagi, ketemu salam lagi. Insya Allah lambat laun dia akan melunak. Atau minimalnya semua orang yang ada di sekitar Anda tahu orang ini orang. Salamlah itu. Cara pertama, salam. Cara yang kedua, tadi itu. Hadiah. Satu
فإن الهدية تذهب بالسخيمة. Kasih hadiah, hadiah itu menghinakan rasa kedongkolan. Barakallahu fikum. Tapi kamu lagi masa apa gitu kirim ke sana. Ini pak, awalnya nggak suka, biar aja. Barakallahu fikum. Tanya-tanya sama tetangga yang lain, Pak Fulan itu senangnya apa bu? Oh, Pak Fulan itu orang Jogja. Senangnya itu kuda. Oh ya wis. Suatu saat kalau punya kesempatan belikan gudeg. Nanti dia kasih gudeg, zen, bungkus, kirim. Coba. Lama dia di Magetan tidak ketemu gudeg. Nah, tak kangen dia sama gudeg gudegnya itu. Kamu kirim dikasih hadiah dibuka gudeg. Itu rasa senangnya muncul ketika itu walaupun kurang. Biasa itu, biasa kasih. Ketemu salam lagi. Ada mau kasih hadiah lagi. Terus proses. Yang namanya anjing, segalak-galaknya anjingnya menggonggong. Kalau kamu kasih makan, apa ini kan? Ya luluh juga hatinya. Yang biasanya kalau ada kamu langsung menyawak-nyawak. Gitu. Nah, sekarang ketemu kamu langsung. Kalau nerek nerek kamu begitu, hanya. Apa itu? Tidak kasih makan. Bukan jokok loh ini bukan jokok ini. Ngasih hadiah. Tahatu fa'innal hadiah tatuzhibu bis-sakhimah. Tapi butuh proses. Yakini, insya Allah berhasil. Dikarenakan itu merupakan resep nabawi. Rasulullah SAW yang menyampaikan demikian dan insya Allah benar itu adanya. Barakallahu fikum. Satu bayangkan barakallahu fikum satu RT. Satu RT. Satu sama lain saling ngasih hadiah. Apakah ada bayangan saling memusuhi? Apakah tergambar permusuhan di tengah-tengah mereka? Kesengkian, kesongkolan, kesengkaran, ketok. Sangat akur, hubungan sangat baik, sangat erat, luar biasa ukhuwahnya itu. Kenapa? Saling ngasih hadiah. Melebar lagi satu RW, melebar lagi satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten. Satu sama lain saling memberikan hadiah, menyebarkan salam, ketemu jabat tangan, luar biasa. Demikian indah ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Semakin indah ya kawan. Barakallahu fikum. Kalau sudah muncul yang semacam ini, kawan kita azzaikumullah, ketika ada satu orang dari mereka yang mengalami sesuatu sakit, semua sesuatu dia akan mencari. Mana Pak Fulan? Mana Bu Fulan? Sakit langsung sama. Akan badan kamu yang sakit. Akan muncul yang namanya al-jasad. Jadi katakan Rasulullah SAW sebuah tubuh, sebuah jasad. Akan muncul itu al-bunyan. Jadi katakan Rasulullah SAW seperti sebuah bangunan. Hati sudah menyatu. Ukhuwah sekuat. Saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Tidak ada permusuhan, tidak ada persengketaan, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran. Biasa baik. Allahumma musta'an. Al-hadiyah barakallahu fikum. Sama ya kan? Ini hadiah. Ada sebuah syair yang satu sini ya kan? Ada sebuah syair yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah.
dalam kitabnya Raudhatul Uqala tentang bagaimanakah dahsyatnya hadiah. Disebutkan di sini, innal hadiyata hulwatun as-sihri akhtalifu al-quluba tujnil ba'ita minal hawa hatta tusayyuruhu qariba wa tu'idu mustafin al-ata wa tifa'ta bughdiyadihi habiba tanfis sakhimata wa mandis syahna wa tantahiku zunuba. Sesungguhnya hadiah itu manis, kayak sihir mencuri hati, mendekatkan orang yang jauh dari hawa nafsu sehingga membuat dia orang yang sangat dekat dengan kamu, mengembalikan orang yang tadinya bermusuhan dengan permusuhannya menjadi orang yang mencinta. Hadiah itu akan meniadakan sakinah, meniadakan kesombongan dalam hati, dan akan meniadakan orang-orang yang punya permusuhan sekaligus menghapuskan dosa. Juga di Alhamdulillah juga dalam perkara ukhuwah Islamiyah karena fina azzaikumullah tidak boleh kecil, tidak boleh sedikit, harus terbiasa memberikan yang namanya al-hadiah. Satu makna dengan ini, prinsip yang berikutnya ialah al-muwasah. Al-muwasah. Al-muwasah itu artinya menyantuni. Menyantuni. Al-muwasah memiliki jiwa sosial. Salah satu terkait dengan musafahah, terkait dengan salam orang per orang, terkait dengan hadiah orang per orang. Kali ini orang dengan seluruh lapisan masyarakatnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi terkait dengan masyarakatnya. Al-muwasah. Dikatakan di sini al-muwasah tu amaratun alal ukhuwati shadiqah. Al-muwasah tindakan menyantuni atau memiliki jiwa sosial itu merupakan tanda ukhuwah yang jujur. Al-akhu shadiq fi ukhuwatih man yuwasi ikhwanahu fi hudud ma yastati'. Orang saudara yang jujur dalam ukhuwahnya, adalah seseorang yang menyantuni saudara-saudara yang lain dalam batas kemampuannya. Wa yusyarikuhum afrahahum wa atrahahum, yang senantiasa bersama-sama dengan teman-temannya yang suka dan duka. Wa idza hajahu ila syai'in min malik jazaltahu lah, apabila saudara kamu membutuhkan sedikit dari harta kamu, kamu berikan itu kepada dia. Fahsibul ajr dan syarihus sadr, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Aw ihtaja ila jahiz habaita talabahu min ghairi ibhan wala tabajjur. Ketika saudara kamu membutuhkan kamu, membutuhkan bantuan kamu, membutuhkan kedudukan kamu, angkatnya kamu, kamu tunaikan permohonan dia dengan tanpa membosankan dia atau dengan tanpa menggusarkan dia. Wa idza haja ila khidmatil sajan sarah ila khidmatih. Kalau saudara kamu membutuhkan khidmat, bantuan bantuan fisik, kamu bergegas membantu dia. Wa idza tansahaka nasahalah. Kalau dia membutuhkan nasihat kamu, bukan bimbingan-bimbingan kamu, kamu langsung nasihati dia. Wa anta ma'a dhalika tashghiru 'azib al-ajr. Engkau ketika melaksanakan poin-poin di atas merasakan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Menyantuni, jiwa sosial yang tinggi. Ada muasa fil mal, menyantuni orang dengan harta benda. Kalau kamu punya harta. Ada al-muasa fil jah, menyantuni orang, membantu orang dengan kedudukan kamu. Kalau kamu seorang pejabat. Al-muasa fil jahan, membantu orang lain, menyantuni orang lain dengan badan kamu. Kalau kamu punya fisik yang kuat. Al-muasa fil irsyad wan nasihah, memberikan muasa menyantuni orang dengan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat. Kalau kamu mampu melakukannya. Al-muasa fil du'a, alal akal,
puasa menyentuh orang lain minimalnya dengan doa kebaikan. Itu puasa. Peduli dengan orang lain. Perhatikan kondisinya orang lain. Itu puasa. Barakallahu'alaikum. Ini betul-betul sangat dicintai dengan Islam. Barakallahu'alaikum. Dan termasuk sibukul ukhuwah, tanda jujurnya sebuah al-ukhuwah. Barakallahu fikum. Nama ya khan. Ini juga demikian. Upaya Islam untuk mewujudkan sebuah ukhuwah Islamiyah yang sangat indah, yang sangat menyenangkan. Apa antum merhati, apa antum bayangkan, kalau seandainya orang-orang kaya dari kalangan muslimin semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran menyantuni muslimin-muslimin lain yang fakir miskin, kira-kira orang fakirnya senang apa enggak senang? Apanya pak? Senang. Coba bayangkan ketika orang-orang kaya-kaya tadi selalu menemani fakir miskin dalam suka dan duka. Suka bersama-sama dengan fakir miskin. Duka bersama dengan mereka juga. Senang sekali orang fakir miskin tadi. Dia akan merasa tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Coba aduk bayangkan, aduk gambarkan. Seorang pejabat, dia punya kedudukan. Dengan jabatan dia menyantuni rakyat dari bawahnya. Dia satu ni yang fakir miskin, fukara wal masakin, anak yatim piatu, dan jajanan tua, batang kara, orang-orang lemah. Itu masyarakat jangan senang. Masyarakat jangan cinta kepada dia. Jangan membayangkan ketika seseorang membutuhkan bantuan tenaga dibantu oleh tetangganya. Entah dia sedang membutuhkan rumahnya yang sangat rusak, aku membutuhkan angkat barang-barang yang banyak yang mau dia masukkan dalam rumah, dibantu oleh tangga yang lainnya yang ini mengangkutkan, yang ini mengangkatkan, yang ini nyingsin, yang ini ngambil dan segala macam, semua tangga yang sama tentu menggambarkan sebuah persaudaraan yang sangat erat, yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat indah, jauh dari permusuhan, jauh dari kebencian. Al-Muasa. Seorang yang sedang mengalami banyak problem, sepertinya sempit jadanya membutuhkan yang namanya teman curhat. Datang kepada kamu, minta waktu kepada kamu. Dia curahkan semua isi hatinya. Dia curahkan semua problemnya. Dia curahkan semua unek-uneknya. Kamu terima dengan lapang dada. Kamu terima dengan hati yang lembut. Kamu terima dengan tangan yang terbuka. Curahkan semua isi hatinya, semua unek-uneknya. Masya Allah. Kamu dengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian. Setelah itu, kamu kasih dia solusi, kamu kuatkan hatinya, kamu tegarkan hatinya, kamu kasih jalan keluar yang terbaik. Bong itu hatinya orang. Bong pikirannya, yang tadinya sempit, senang, lebar, terbuka. Yang tadinya sempit, luas. Kira-kira orang tadi sama senang apa enggak senang? Senang banget, senang sekali. Kira-kira berkesan atau tidak berkesan? Sangat berkesan. Allah itu sangat memunculkan yang namanya ukhuwah. Jadi selanjutnya dibutuhkan yang namanya muasa. Tidak mungkin terjalin ukhuwah Islamiyah kalau masing-masing itu egois. Nafsi-nafsi memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Harus dengan al-muasa. Satu sama lain saling menyantuni. Satu sama lain saling membantu. Satu sama lain saling ta'awun. Dengan apa yang dia mampu. Dengan harta. Dengan jabatan. Dengan kedudukan. Dengan ilmu. Dengan bimbingan. Dengan nasihat. Dengan badan. Minimal dengan doa.
kenapa indah ukhuwah sati barakallahu fiik. Hadza huwa al-muasah. Dan itu pahalanya besar barakallahu fiikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya fasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kondisi yang mencekam, yang menimpa dia di dunia ini, maka Allah akan hilangkan kondisi dia yang mencekam di yaumil qiyamah nanti. Seorang muslim kondisi ketakut, kondisi yang sedang tegang, kencing, ketakutan. Kamu bantu dia, menghilangkan problem dia, kamu bantu dia, keluar dari kondisi yang mencekam tadi. Maka kamu akan mendapatkan pahala tersimpan. Di yaumul qiyamah nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kamu dari semua kondisi-kondisi yang mencekam. Wa man yassara ala mu'sirin yasarallahu alaihi di dunia wal akhirah. Dan orang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang kesulitan dari hutang, Allah akan mudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Ya, orang hutang sama kamu miliun, 1 juta, kemudian orang yang membutuhkan butuh santunan, kamu kasih hutang nih 1 juta, tempo sebulan. Satu tempo dia dan lagi afwan, anak tidak bisa mengembalikan kondisi saya begini. Kamu di orang ini mokser, kesulitan. Afwan ya sudah, bulan depan lagi. Tempo lagi, satu tempo lagi, afwan ya akhirnya, tidak bisa lagi. Yaher, bulan depan berikutnya. Yaher, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terakhir dia mengatakan, afwan kita betul-betul maksimal. Saya berusaha mengembalikan utang saya ke antum. Tidak mampu ya. Mau orang ini tidak punya kemampuan. Maksud. Ya kan. Ikhlas. Untuk antum saja. Hah? Antum tidak usah memikirkan pengembalian utang tadi. Saya ikhlaskan uang itu untuk antum. Masya Allah. Jika antum merasakan kalau bahagianya orang tadi. Setiap hari dia memikirkan bagaimana caranya membayar hutang kami. Itu orang mukir, bukan orang yang memang tidak pernah membayar hutang. Orang yang betul-betul kesulitan. Dalam kondisi yang kepepet seperti itu, ada rasa malu yang luar biasa di hadapan kamu. Ternyata kamu dengan penuh keikhlasan mengatakan, salah sehati, jangan dibayar. 1 juta yang tadi yang dulu antum pinjam, ikhlas untuk antum, jangan dibayar. Oh itu insya Allah kalau muslim itu muslim yang jujur, dia akan mendoakan antum sebaik banyak-banyaknya. Jazakallah khair, Allah ibariki, terima kasih banyak, Masya Allah. Oh itu rasa cintanya akan muncul luar biasa. Allah terlupakan barakallah itu kebaikan antum kepada dia. Tindakan yang seperti ini kata Rasul, barang siapa yang beri kemudahan-kemudahan kepada orang yang kesulitan bayar hutang, Allah akan beri dia kemudahan-kemudahan dunia akhirat. Rasul mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Kalau kamu ringan tangan, gampang membantu, gampang menyantuni, membantu orang lain dengan sepenuh hati, insyaallah saat kamu membutuhkan, Allah akan membantu kamu, memberi kemudahan-kemudahan kepada kamu, kelancaran urusan kepada kamu, insyaallah. Dimuasah barakallahu fikum. Sesuatu yang harus diwujudkan dalam ukhuwah Islamiyah. Karena kalau terjadi tengah-tengah kaum muslimin satu sama lain saling memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi seperti ini, akan muncul ukhuwah as-sadiqah. Karena bismillah azakumullah. Satu hadis. Saya kepingin mengatakan untuk berkelama di dunia salaf. Antum baik-baik satu hadis.
Dalam riwayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang fenomena sebagian sahabat yang memiliki jiwa al-muwasah yang sangat tinggi. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'am 'iyalihim bil madinah, jama'u ma kana 'indahum fi thawbin, thumma qasamuhu bainahum fi ina'in wahidin mustawiyyah, fahum minni wa ana minhum." Artinya kata Rasul, tolong diresapi Pak ya. Setelah itu diserapkan di lingkungan Anda masing-masing. Katanya Rasul, sesungguhnya Asy'ariyin, orang-orang Asy'ari, ini rombongannya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, para sahabat Asy'ariyin, Asy'ari dari Yaman, dari Kopi Sinyar. Para sahabat Asy'ariyin ini, apabila bekal mereka habis dalam peperangan, atau persediaan tangan keluarga mereka menipis di Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu pakaian. Setelah itu mereka bagi di antara mereka dengan satu bejana rata. Mereka termasuk golonganku, aku termasuk golongan mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau sahabat Asy'ariyun perang jihad disebutlah dengan Rasulullah SAW kan bawa bekal masing-masing. Ketika bekal sudah mulai menipis, kumpul pada semuanya. Ayo, bekalnya dikeluarkan. Yang tinggal satu biji kurma keluar. Yang masih punya 10 kurma keluar. Yang sudah satu botol aqua air keluar. Yang punya sejirigen keluar. Yang sedikit, yang tinggal sedikit, yang tinggal setengah, yang masih banyak, dikeluarkan semua jadi satu, kemudian dibagi rata. Ya, otomatis yang suci punya satu kurma, jadi punya 10. Yang tadi punya satu bungkus kurma, punya 10 juga. Yang tadi bawa satu jirigen air, maksudnya satu aqua. Yang tadi nggak punya apa-apa, dapat satu aqua juga. Semuanya rata. Rasul, mereka golonganku, aku golongan mereka. Amal yang sangat disini Rasul. Ketika perang, ketika di kota Madinah, di Madinah orang-orang Asy'ariyin dikasih komplek khusus kaplingan Asy'ariyin. Di Madinah ketika tangan, kesediaan tangan keluarga mereka menipis, dikumpulkan semuanya. Ayo keluarkan sisa sembako di rumah. Keluarkan semua, dikumpulkan dalam sebuah tempat. Yang berasnya tinggal sekilo gitu ya, keluarkan. Yang beras sekarung, keluarkan. Yang beras 10 kilo, keluarkan. Semua dikeluarkan. Kemudian dibagi rata. Luar biasa. Itu kata Rasul al-Muwasah. Hum minni wa ana minhum. Saya mau tanya sama antum, apakah terjadi, pernah terjadi dalam sejarah dakwah salafiyin di Indonesia ini melakukan tindakan seperti ini? Nampaknya baru dengar sekarang riwayatnya itu. Siapa ya? Nampaknya kok baru dengar sekarang ini riwayat dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Mungkin pikir-pikir ini. Misal Pak ya, apa ini? Sejajan ini Pak. Pada punya sawah semua. Masya Allah. Kesediaan beras di rumah semula menjadi. Sawah diharapkan mau panen. Masya Allah. Bawa saat-saat. Kena warangkabih. Jajal panen. Gagal kalian kabeh lakukan darah Allah. Mudah-mudahan kalau sedih, mudah-mudahan semuanya sukses. Begitu ya. Asal lagi gitu. Menipis.
yang namanya al-muasa dan merupakan bentuk ukhuwah yang sangat indah. Sudah. Ini bagian workshop. Bila itu langsung mengumumkan. Besok semua persediaan beras yang dimiliki oleh warga desa. Oh tadi? Kenapa? Coba kan jadi satu. Masya Allah. Ada satu keluarga kebetulan tinggal setengah kilo. Ya, ini tinggal di sini. Kebetulan ada juga juragan beras. Ya, beras yang masih inalam. Ya Allah, dikeluarkan. Nih, ada yang tinggal satu karung, ada yang tinggal 10 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang... Kumpul semuanya, banyak. Total berapa ton? Sekian puluh ton. Berapa kakak di sini? Sekian kakak. Ya, sekian. Terus, satu kakak dapat 25 kilo. Kelas, pagi, 25, sampai semuanya rata. 25 kiloan dengan niat ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu ikhlas yang siapa, Pak? Yang perlu ikhlas dalam rangka puasa itu yang masih kintalan hati. Diikhlaskan oleh dia. Saya ikhlas. Saya kira apa? Yang harus banyak-banyak bersyukur yang mana ini? Yang pasti cuma tinggal 1 kilo beras itu. Dapat 25 kilo. Alhamdulillah. Coba dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan. Betul-betul menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa indah. Barakallahu fiik. Itu namanya gimana ringan sama dijinjing, berat sama di pikul. Gitu. Oh, enak, rasanya ya alhamdulillah. China ya China bareng-bareng. Saat ini orang Jawa, China kumpul. Tidak bersaing ini. Enak. Oh, doa. Jadi ya, itu namanya ukhuwah. Ukhuwah. Seperti ini yang namanya ukhuwah. Terjadi di tempat jantum. Belum terjadi. Nah, itu. Belum terjadi. Subhanallah ya. Itu namanya muasa. Salah punya soleh mereka itu. Dipuji Rasul. Hum minni wa ana minhum. Di dalam riwayat yang lain yang masyhur sekalian antum. Assalamualaikum. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wa rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kami Anas bin Malik datang ke tempat kami di Madinah. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari Ansar. Sa'ad bin Rabi ini jazirul mal, orang yang banyak hartanya. Kepala Sa'adun, Sa'ad berkata, Qad alimatil ansar anni min aktsariha mala. Orang-orang Ansar tahu saya itu termasuk orang kaya mereka. Sa'uqassimu mali baini wa bainika syatrain. Aku akan bagi hartaku kepada aku dan kamu wahai Abdurrahman dua. Separuh untuk aku, separuh untuk kamu. Wali imra'atan. Saya punya dua istri ya Abdurrahman. Anzur a'jabahuma ilaika wa utalliquha hatta idza halat tazawwajtaha. Saya punya dua istri ya Abdurrahman. Kamu lihat, kamu nazar. Yang paling ajib bagi kamu yang mana? Yang paling ajib yang mana? Pilih. Akan saya ceraikan dia. Begitu dia halal. Kalau saya pakai isyanya, nikahi dia. Subhanallah. Tidak tergambar sedikit pun di benak kita. Tentang al-muasah seperti ini.
ukhuwah Islamiyah yang sedemikian erat seperti ini. Sayangkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa arba datang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Akan bahasanya modal jengkul dikarenakan tidak mungkin dibawa dalam pengejaran kaum musyrikin. Dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu wa arba, seorang Ansar, hartanya banyak, istrinya dua. Untuk muasahnya, untuk solidaritasnya kepada saudara dia karena Allah ini, sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf, hartanya langsung bagi dua. Bagi dua, atau separuh, saya separuh. Istri bagi dua, pilih yang mana yang kamu suka. Kamu satu, saya satu. Ada di kalangan antum yang seperti ini? Ada? Tak terbayang. Tidak mengatakan ya, tak terbayang di benak kita. Ukhuwah Islamiyah yang sedemikian erat dan indah yang dicontohkan oleh salafun saleh ini. Dan itu yang diinginkan oleh Islam. Itu yang dikatakan kalbunian yang syutu ba'aduhu ba'adha. Kayak sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Itu yang dikatakan kalbunian. Separuh harta. Nah, kamu dipersaudarakan dengan seseorang miskin. Kamunya seorang miliarder. Rekening kamu di bank itu miliaran. Hanya sudah. Kamu bisa rekening. Nah, supaya enggak hilang uang. Di rekening saya 10 miliar. 5 miliar kan itu. Saya punya mobil ada 4. Kamu pilih yang mana yang paling ajib? Pilih dua. Dua mobil untuk kamu, dua untuk saya. Masya Allah. Saya punya rumah ada 2 ini. Kamu pilih yang mana yang kamu suka? Nanti akan saya kosongan untuk kamu. Saya punya 4. Saya punya 4. Kamu pilih yang paling ajib 2. Dua kamu, dua saya. Masya Allah. Apa yang kuat? Kalau ada yang seperti ini, kalau mungkin azakumullah, dicari. Siapa ya? Tidak akan ada seorang pun yang menolak untuk bersaudara dengan dia. Siapa yang komplain? Uhwah dengan dia. Semua akan rame-rame. Anakku. Aku saudara aku. Aku saudara kamu. Beruhwah dengan saya. Beruhwah dengan saya. Masya Allah. Disana akan menguasa. Itu satu kasus. Satu bayangkan para kawan-kawan ketika satu sama lain seperti ini prinsipnya. Satu sama lain seperti ini prinsipnya. Alangkah indahnya ukhuwah itu. Alangkah kokohnya, alangkah eratnya, alangkah luar biasanya. Dengan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada jurang pemisah antara miskin dan kaya. Tidak ada jurang pemisah antara rakyat dan penguasa. Semuanya sama, semuanya kembali kepada Islam dan iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-muasah. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum al-muasah. Sahabat dari seluruhnya. Assalamualaikum al-musafaha. Terus al-hadiyah. Terus al-muasah. Perempat ini. Masa dua. Masih dikasih pesan terakhir jam 2:30 gitu. Kalau saya teruskan nanti yang di sini enggak terjawab. Yang penting ya kawan, yang penting itu bukan semata-mata wawasan keilmuan. Yang penting itu perwujudan pada amalan keseharian. Bukanlah tunjukkan dalam keseharian antum ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat kokoh di atas sisi iman karena Allah. Dan untuk orang-orang khusus harus seleksi dalam mencari teman-teman peserta.
Masya Allah. Bagaimana kalau cinta kesyirikan? Sebutkan dalilnya, contohnya, harus karena Allah harus tidak loh. Ya bukan begitu. Tidak boleh cinta syirik itu. Syirik itu perkara yang sangat dibenci dalam agama. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan dalam ayat lain, inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan dicintai. Dibenci syirik itu. Dibenci ahli syirik itu. Sudah bencinya karena Allah. Pengertian karena Allah. Dikarenakan kesyirikan itu melanggar agama. Sudah bencinya ahli syirik. Dikarenakan dia terpatuh dalam perkara yang melanggar agama. Barakallahu fiik. Naam. Bagaimana sikap kita melihat ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama kita? Masya Allah. Kalau mereka itu ulama, semuanya adalah ulama ahlu sunnah. Umumnya, khilaf yang terjadi di antara mereka adalah khilaf di dalam hadis atau tidak sahih. Atau yang kedua, khilaf dalam memahami makna hadis. Syarah hadis, pemahaman sebuah hadis. Pada umumnya. Ya? Pada umumnya. Kalau ikhtilafnya terkait dengan sahih tidaknya sebuah hadis, itu masalah ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran katanya. Perkara sahih, sahihnya sebuah hadis, ijtihadiyah. Tidak ada nas, dalil, ayat, atau hadis tentang masalah itu. Jika kita antum kaji, pelajari, mana argumentasi yang kuat, antum kami dan toleransi dengan pendapat yang lainnya. Kalau istilahnya terkait dengan pemahaman sebuah hadis, yang memunculkan perbedaan isim dan hukum. Paham? Juga demikian. Kalau ikhtilafnya kuat, satu sampai yang membawakan al-Qur'an dalil, membawakan ayat, dan hadis, dan itu khilaf yang sangat masyhur di kalangan para ulama kita, kaji, pelajari dengan argumentasi-argumentasinya. Jika aku yakin itu rajih, amalkan. Toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh ada apa, tidak boleh ada musuhan, atau pertengkaran, atau perpecahan. Tapi kalau khilafnya lemah, sifatnya lemah sekali. Yang benar-benar itu pendapat yang aneh. Ganjil. Apa? Berpegangan dengan pendapat yang masyhur, pendapat jumhur, pendapat yang lemah ditinggalkan. Dan kita akan mengingkari orang-orang yang berpegangan dengan pendapat yang lemah sekali dengan dalil. Alhamdulillah. Ini pada umumnya. Itu yang disebutkan ala syekh al-allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam risalah beliau nasihati li ahli sunnah. Dia mengatakan umumnya khilaf di kalangan ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah ya, imma fil hadis, imma fi fahmil hadis. Kalau menyarankan jangan sampai terjadi perpecahan, jangan terjadi permusuhan, pertengkaran dengan sebab khilaf semacam ini. Tapi kalau kemudian barang muncul khilaf dalam perkara-perkara prinsip, khilaf terkait dengan faedah takdir, khilaf terkait dengan faedah tajib, khilaf terkait dengan faedah tahzib, masalah itu harus betul-betul dijelaskan kepada para ulama. Ada hak yang fasih, pasti. Ketika para ulama yang berbicara mengatakan ini hak ini yang fasih, hak diikuti, yang fasih dinasihati. Jelas ya, sehingga harus dilihat terhadap apa khilafnya itu. Poin pertama yang saya fokus di awal, seorang talib ulama, seorang muslim harus berlapang dada. Jika akan mereka ikhtilaf sahih dhaif sebuah hadis, lapang dada. Ini khilaf dalam memahami sebuah hadis, lapang dada. Tidak masalah. Jadi dalam prinsip, pasti ada ahlul haq, pasti ada ahlul batil, untuk kembalinya kepada para ulama juga. Paham ya? Jadi kita hanya menerima bagaimana kondisi yang ada. Yang menjadi runyam barakallahu fikum ialah
ketika khilaf terjadi di kalangan para ulama, di kalangan para masyayikh, perkara-perkara yang prinsip dan perkara akidah, yang mestinya dikembalikan kepada para ulama juga, ternyata banyak arus bawah yang ikut tampil sebagai ahli ijtihad. Arus bawah tampil sebagai pemutus bagi hakim. Ini yang bikin runyam permasalahan. Muncul mustahid-mustahid baru. Allahu musta'an. Dalam mencintai istri atau suami, yang saya rasakan adalah karena dia kejar jodoh saya, dan saya harus mencintai dia secara naluri. Bagaimana ya Ustaz masalah ini? Ini nikah terpaksa apa nikah karena cinta? Orang menikah kan di awal melalui proses, begitu ya? Siapa ya? Iya. Kalau antum cari-cari sendiri, nabar-nabar sendiri, taruh-taruh sendiri, proses sendiri, kan antum cinta. Ya harus penuh hati, kamu cintai dia sebagai saudaramu. Kamu harus penuh hati, gunakan haknya dia. Jangan tanggung jawab kamu, kata istri kamu. Bukan selalu dikadar Allah, jadi istri saya Ustaz. Itu bahasa orang yang cintanya karena terpaksa. Disuduhkan sama kedua orang tua, ya mau tidak mau ya dijalani. Ya gimana tetap darulah masa asal, itu istri saya ya, harus saya cintai dengan naluri saya. Apa yang sebutkan dengan naluri? Cintai dengan hati kamu. Bagi istri kamu. Insya Allah akan tumbuh benih-benih cinta dalam rumah tangga. Syaratullah. Makanya pernikahan itu harus tidak dipaksakan. Nikah harus dengan cinta, bukan dengan kondisi terpaksa. Ya, mungkin ada yang belum nikah. Kalau nikah, jangan cari masalah. Nikah itu acara sakral kalau Islam yang penuh dengan kebahagiaan. Nikahlah dengan kondisi yang semuanya serba tanpa masalah. Bagus, penuh cinta, penuh bahagia. Mawaddah, sakinah, rahmah. Takut juga begitu. Barakallah itu. Bolehkah kita berangan-angan jadi orang kaya, sehingga bisa berinfak, bersosial, berhaji. Kalau cuma semata-mata berangan-angan, tidak ada ikhtiar, itu mazmum tercela. Ini yang dikatakan sebagai fulul amal, panjang angan-angan. Di depan rumah, sambil minum teh, ngelamun. Ini kalau ada uang 1 miliar. Daftar haji plus sama istri cukup. Sama bapak ibu, bapak ibu mertua, beli mobil, rumah saya model renovasi dari selamanya. Usaha ini, usaha itu, usaha itu. Enak ya, Masya Allah. Ada orang miskin datang, saya kasih tak cuma 1000, saya kasih 100 ribu, ikhlas. Ada orang datang kepada saya, ada masjid yang belum jadi di Madiun, jangan khawatir. 10 juta. Masya Allah. Menurut saya, itu namanya berangan-angan, itu namanya al-amal al-mazmum, gurur, kata ya Pak. Hati-hati, kalau antum biarkan akan menjadi was-was syaitan. Paham ya? Dan kalau kamu berusaha berikhtiar, berusaha berikhtiar dengan cara yang halal, semampu antum, kita akan beri Allah kasih kelapangan rezeki, kemudahan rezeki, kemudahan urusan, kemudahan usaha, selalu menyisa. Saya akan menyebut kepada Allah. Ternyata Allah menyebutkan rezeki yang banyak kepada kamu. Alhamdulillah. Yeay. Jangan angan. Alhamdulillah ya.
Nah, itulah kamu wujudkan itu semuanya. Nah, haji ya, umroh ya, bangun masjid, bangun pesantren, sedekah sosial segala macam. Jadilah orang kaya yang bersyukur. Jadi hidup itu tidak terlalu mikir. Hidup itu yang terdekat. Planning boleh. Kita sekitar planning, bukan angan-angan. Planning yang diwujudkan dengan ikhtiar yang ubah. Kalau kamu tuh namanya cepat, itu enggak susah itu ya. Jadi kalau terlalu panjang seperti itu, enggak ada wujudnya. Lihat di sebelah. Mobilnya, rek. Rumahnya, rek. Kita sih, haji lagi. Nikah lagi. Sangat sebagai sakit hati jantung itu. Sakit. Tersiksa atau hidup. Kalau kalian kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Tinggalkan yang namanya angan-angan seperti itu. Tinggalkan. Siapa? Hidup yang ada di depan kamu. Jalan yang ada. Terus biar. Jangan doa. Jangan tawakal kepada Allah. Insya Allah. Kasih. Oh, iya. Kalau seandainya angan-angan itu jadi kenyataan, gitu. Kalau seandainya, Tadi disebutkan ukhuwah Islamiyah dibangun di atas al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Pertanyaan. Bagaimana sikap kita jika melihat atau ada ikhwah yang melakukan dosa besar dengan terang-terangan dan terus menerus dan telah dinasihati. Jika harus membencinya karena Allah, maka apakah juga dibatasi 3 hari? Saya kebencian yang seperti ini tidak ada batas sampai dia tobat. 3 hari itu perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Hati yang dikatakan tadi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath, habur lebih dari 3 hari, itu perkara yang sifatnya pribadi. Kalau katakan dengan perkara yang sifatnya prinsip seperti ini, kebencian kita selama-lamanya kita benci kepada orang ini ketika dia belum taubat dari dosa dia. Bukan berarti kita bukan, bukan berarti kita murtad tidak. Kita benci perbuatannya. Apakah harus juga dipupuk ukhuwah dengannya dengan salam, jabat tangan dan yang lain-lainnya? Dipupuk ukhuwah Islamiyah dengan dia dengan cara umum, salam biasa, jabat tangan biasa. Ketika dijadikan sebagai teman akrab, itu saja dengan pelaku berdosa besar. Nah, terus menerus menasihati, punya tidak mau kembali dan segala macamnya, syarat-syarat itu. Hanya secara umum, secara muslim, tidak dijadikan sebagai teman dekat kita. Terus bukan masyarakat ya, Pak? Bukan masyarakat ya. Jika kita melihat seseorang yang fakir, warunta, atau mungkin cacat,
fisiknya dan lain-lain. Lalu kita memberi sesuatu atau uang kepadanya. Karena simpati, kasihan dan takut empati kepadanya tanpa mengingat hadis-hadis yang sudah sampaikan. Bagaimana pandangan Islam dalam makan? Karena sangat bagus. Barakallahu. Kan orang yang ketika berbuat sesuatu itu sudah hafal semua hadis, tapi makna hadis dia paham. Dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama. Jika dia berbuat sesuatu, bagus. Termasuk amal, sedekah, infak, termasuk al-muasah, barakallahu. Jadi enggak, bukan termasuk persyaratan amal. Ketika beramal, dihafalkan dulu hadisnya. Enggak ada yang mampu. Tapi makna hadis belum tahu. Global sama bimbingan Islam belum tahu. Itu yang penting ya. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya kok tahu hisbiyah-hisbiyah ini gimana? Masya Allah. Mohon dijelaskan apa hisbi itu dan bagaimana ciri-cirinya. Wah, panjang ya. Ini butuh daurah 3 hari. Ini khusus daurah 3 hari. Saya dulu pernah mengatakan di pesantren ini Resik terkait dengan masalah hizbiyah, fenomena hizbiyah, fenomena menghizbikan orang lain sekitar 9 majelis. 9 majelis berarti kocok ya maksudnya ya. Kasih kalau itu terekam dengan baik dan berkirim dengan baik. Saya tahu didengarkan atau tidak. Panjang ya Pak. Masalahnya dan segala macamnya sangat panjang. Tetapi saya terkait dengan ciri-ciri sebuah hizbiyah ringan. Sebab kalau terkait dengan faedah, ketentuan, menghizbikan orang lain, panjang urusannya. Iya, ciri-ciri hizbiyah, Assalamualaikum, adalah ada 2 ketentuan penting yang ada pada dia. Yang pertama ialah ada unsur al-wala wal-fara di atas hal tersebut. Cinta kepada orang karena dia hal tersebut. Benci kepada orang karena dia hal tersebut. Yang kedua disertai dengan asabiyah, fanatisme kepada poin tersebut. Hizbiyah itu mungkin karena sebuah nama atau sebuah lembaga atau sebuah wadah atau sebuah atribut atau sebuah seseorang penguasa, syekh, alim, ustaz, dai, kiai dan segala macamnya, daerah, wilayah dan segala macamnya, itu semuanya bisa berubah menjadi sebuah hizbiyah. Jika ada seseorang cinta, mencintai orang lain karena Ustaz Hafiz, misalkan begitu. Orang-orang yang senang Ustaz Hafiz, saya cintai. Orang-orang yang benci, saya benci. Hizbiyah. Yang fanatik kepada saya. Fanatik saya, fanatik terpaksa sebab beliau. Siapa saja yang cinta beliau, saya cintai. Yang benci, saya benci. Itu namanya apa? Hizbiyah. Hizbiyah di atas seseorang. Ada dia? Semua orang ini? Sudah? Paham tak? Paham kan? Itu hizbiyah. Sebuah lembaga. Sebuah lembaga. Sekarang di Madiun ada sebuah lembaga pesantren. Dia membangun prinsip al-wala wal-fara di atas pesantren tadi. Ada unsur ta'assub kepadanya. Siapa yang berloyalitas kepada pesantren A, maka saya cintai dia. Siapa saja yang benci yang berbarok kepada pesantren A, saya cintai dia. Nanti semua muncul. Itu hizbiyah. Hizbiyah di atas pesantren. Semua orang, apa, atau daerah. Semua orang melakukan
paman saya, saudara saya, akhuna, yang bukan orang Islam, musuh saya. Hizbiyah. Sehingga tentunya sangat banyak. Karena hizbiyah itu lawan daripada ukhuwah. Lawan daripada syariah. Dan diizinkan berkait dengan orang hanya Rasul. Al-wala wal-bara di atas Rasul. Saya cinta pada Rasul. Siapa yang benci Rasul, saya cinta. Siapa yang cinta Rasul, saya cintai. Betul. Bukan hizbiyah namanya. Ittiba'. Berkait dengan satu komunitas para sahabat. Seluruh sahabat. Bukan perpat. Barang siapa yang mencintai semua sahabat, saya cintai. Siapa yang membenci semua sahabat, saya benci. Hak. Bukan hizbiyah. Di luar itu namanya hizbiyah. Berhati-hati sama ya. Kemudian, tidak setiap orang yang terjatuh pada perkara hizbiyah langsung vonis hizbi. Sebagaimana tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan langsung vonis ahli bid'ah. Sebagaimana tidak semua orang yang jatuh dalam tindakan kekufuran langsung vonis kafir. Belum. Tidak kan mungkin. Tapi kalau orang vonis, ada proses. Panjang prosesnya, barakallahu fikum. Gitu ya. Karena Islam punya prinsip tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang, sebagaimana tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang, juga tidak bermudah-mudah menghizbikan orang. Wafiq wa kuwa'id kehira jiddan sangat banyak sekali. Kaisah, kaisah harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita sampaikan dalam sebuah daurah begini, saya yakin lo ngantuk. Kata gambar mungkin di sana antum, sikap punya kawaid atau kawaid, yang dibawakan oleh para ulama una berkait dengan tab ini. Panjang. Panjang. Barakallahu. Masalah terus gini malah bukunya. Ya Allah. Intinya, tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan orang. Tidak boleh serampangan dalam menghizbikan orang. Apakah hajjadiyah termasuk ahli bid'ah? Nah, terus apakah mereka ahli sunnah? Siapa yang mengatakan mereka ahli sunnah? Sururiyah, hajjadiyah, yah. Ini semua adalah ciri-ciri hizbiyah. Barakallahu fikum. Hajjadiyah, iya. Dinyatakan oleh para orang bukan termasuk ahli sunnah. Sebagaimana sururiyah, bukan sebagai ahli sunnah. Hakatiyah, sururiyah, ahlu sunnah. Barakallah. Gitu ya? Mungkin apa lagi? Saya katakan hakatiyah. Bukan termasuk ahlu sunnah. Sekarang mengatakan, bagaimana dengan hati? Bukan ahlu sunnah. Bagaimana dengan LGI? Bukan ahlu sunnah. Bagaimana dengan CP? Bukan ahlu sunnah. Bagaimana dengan IM? Bukan ahlu sunnah. Bagaimana dengan itu semua bukan ahlu sunnah. Itu semua adalah al-firaq wa-ballah. Kelompok-kelompok yang sesat. Barakallah itu. Betul ya? Masya Allah. Ini hanya yang tersisa ini yang ganas-ganas. Kurang 7 menit ini aja, Allah Ustaz. Ini gimana nih? Dijawab gak Ustaz? Gak Ustaz. Jawab. Nah betul aja. Masa temanya indahnya ukhuwah. Ditutup dengan apa namanya yang ganas-ganas gitu. Ya jangan dah Ustaz. Ada yang bertanya apakah hak seorang muslim dan ahli bid'ah itu sama? Ya beda ahlul bid'ah itu bisa dikatakan muslim yang berpenyakit. Lain mensikapi orang sehat dengan orang yang berpenyakit. Orang yang sehat bagaimana biasa, kalau orang yang berpenyakit diobati, dibawa ke dokter, diterapi dalam rangka untuk penyembuhan dia dan dalam rangka supaya orang lain jangan terkena virusnya dia.
Tidak. Terkait dengan salam. Kalau kamu mengerti dia orang ahlul bid'ah, kamu tahu dia sebagai ahlul bid'ah, maka prinsip salaf tidak menyampaikan salam kepada dia dan tidak menjawab salamnya. Tidak menjadikan dia sebagai teman dekat. Tidak mendengarkan ceramah-ceramahnya, wala radionya, wala majalahnya, wala buku-bukunya, wala buletinnya. Semua diboikot kemampu Anda. Penyakit ini. Ya, itu semua dalam rangka untuk kemaslahatan muslimin secara umum atau kemaslahatan pribadi kamu atau kemaslahatan sang pelaku bid'ah. Beda. Iya, iya. Kalau saya baca sekilas itu nanti malah nggak tahu. Nah, sorry. Jadi, atau bagaimana hukumnya menjawab salam ahli jid'ah yang senyata kebid'ahannya. Tapi itu ya, Pak. Jangan punya kemampuan untuk menghindar. Jangan kamu jawab salam, jangan memberi salam. Soalnya kalau kamu tidak mungkin menghindar. Tidak mungkin menghindar. Ya, tapi kan itu harus hadir. Jawab salamnya, tapi dalam perkara yang lain, iya. Benar, jangan itu masuk kantor sama dia. Kamu siap. Kalau enggak salam, semua orang pada ngeliatin servisnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamnya salam, salam, salam rangka untuk menyelamatkan diri. Salam taklif namanya. Taklif. Selebihnya, dia taklim sana, taklim sana. Saya mau taklim yang bagus-bagus. Dia mau bikin pihak di awal sana, cari yang lain sendiri. Dalam perkara-perkara lain yang mungkin bagi kita untuk meninggalkan, tinggalkan. Itu prinsipnya di sunnah wal jamaah. Anak punya kebun sawit yang hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga yang mana setiap bulannya keluar hasilnya. Apakah ada zakat kebun atau hasil dari kebun yang Anda sebut secara cekapan dan berapa zakatnya? Terkait dengan zakatul mal, pendapat yang sahih para pelaku hukum itu terbatas pada jenis-jenis tertentu. Terkait dengan hasil bumi ini, yang ada zakatnya ialah kurma, kurma, zakat bisnis, syair dan hentak. Hanya empat ini. Artinya tidak terkena zakat menurut pendapat yang wajib para pelakukum. Ini ada nasnya. Sehingga yang lain itu sawit, kopi, coklat, dan segala macamnya para pelakukum. Itu semua bisa zakatnya. Tapi banyak-banyaklah Anda sotapah untuk keberkahan harta Anda. Para pelakukum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Kurang tiga menit ini. Orang tiga menit ini ya kawan. Bagaimana sikap kita kepada muslim yang pemahamannya sesat, hakim, TA, LDI, tentang hak seorang muslim, yang terangkat tadi, terkait dengan sikap kepada ashabul ahwai wal bid'ah. Masyarakat mereka ada pembahasan khusus, mau kepada sunnah, terhadap ashabul ahwai wal bid'ah, barakallahu'alaikum. Mampu membahasannya. Ala kulli hal hadza, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang lainnya, bukan tujuh yang khas menurut saya untuk membahasnya. Lain waktu insyaAllah. Saya pada kesempatan yang khas, yang sehat gitu ya. Sekalian gitu ya. Assalamualaikum. Saya kira cukup sekian insyaAllah pertemuan sekali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tercipta ukhuwah Islamiyah di kalangan muslimin secara umum.
dan sebagian salah khusus di atas dengan Islam wal-Iman. Kalau maksudnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru sa'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.